Basah kuyup total. Alhamdulillah jalan 3,5 km. Posisi himpit-himpitan, tapi alhamdulillah semuanya tenang, aman, nyaman, happy. Yang penting tolong kalau yang bisa menyiarkan segera, tolong kepada semuanya jangan berhimpit-himpitan. Saya tadi nyaris terhimpit di lantai atas ini, nggak bisa bernafas, saking banyaknya orang. Yang kedua, tolong yang mendengarkan suara saya ini, pintu-pintu akses dibuka, ya. Sekali lagi, tolong sampaikan kepada yang mendengarkan suara saya ini, pintu-pintu tolong dibuka supaya arus tidak terhambat. Saya termasuk kena arus yang terhambat, sehingga terjadi pemampatan yang sangat berbahaya. Artinya Caimin melihat ini banyak ditutup begitu, tidak dibukakan oleh panitia? Bukan, ini kesalahan nano aja, koordinasi timing ya. Maka karena itu timing segera dibuka ya, timing. Saya berangkat tadi jam 7 kurang 10 menit, 8, hampir 2 jam. Tapi gue lihat euforianya gimana? Luar biasa, mereka semangat 45, semangatnya membara. Mereka teriak-teriak menitipkan Indonesia, menitipkan rakyat, menitipkan semua masa depan mereka. Harapan, mereka hanya meminta harapan, mereka membutuhkan harapan. Saya sangat terharu. Melihat animo terakhir ini gede banget, Cak, ini hari ini itu gimana? Apakah jadi optimisme juga? Sangat optimis, ini suara yang betul-betul real. Mereka menitipkan harapan, menitipkan cita-cita, menitipkan masa depan yang tentu luar biasa. Ini tanda-tanda Amin menang sangat besar. Amin. Menang artinya masuk putaran kedua atau menang satu putaran? Moga-moga menang satu putaran, tapi kita lihat saja. Tapi semangatnya luar biasa. Amin. Ada yang berangkat dari jam 11 malam, ada yang berangkat dari... Dia teriak-teriak, Pak, saya sudah dari jam 11 malam, belum makan. Terus tadi kita suplai makanan. Caimin, kemarin sempat disebutkan bahwa PU Bus banyak yang membatalkan dan lain sebagainya. Melihat animo yang luar biasa ini, apakah artinya gerakan itu gagal untuk melawan animo ya, Amin ini? Ya, energi, semangat tanpa pamrih, semangat memberikan harapan ini tidak pandang bulu mereka. Ada yang jalan kaki dari mana tadi, Bogor. Ada yang jalan kaki dari Bogor. Ibu-ibu hampir pingsan, saya tolong tadi. Cak, ini kampanye terakhir. Apanya tujuan pamungkas kita yang akan disampaikan sama relawan kita? Ya, kita harus terus melakukan check and recheck suara-suara para pendukung, kemudian memastikan berangkat ke TPS, menjaga penghitungan suara, jangan sampai ada yang dicurangi. Besok 3 hari masa penanggungan, ya,